dan kari ayam dengan sop. Guys, Assalamualaikum semua. Hari ini kita masak kari ayam. Sebab kita masak pulut. Sambil tunggu minyak panas. Ini ada ayam, dan lengkuas, bawang besar, bawang merah, kentang, dan kunyit. Pati ayam, santan, dasar cili, sebuah kari yang sudah dijadikan tes. Alright, yuk kita masak. Masukkan bawang besar, bawang merah, serta serai ini. Wangi guys. Hari ini kita makan pulut dengan kari ayam. Oke, kita masukkan serbuk kari sama serbuk cili tadi yang dijadikan teh. Yo, kalau dijadikan teh sering diolahan sendal. Saya pun baru belajar dari sini. Alright. Masukkan ayam. Makin banyak ya guys. Ini sebentar. Masukkan air dan kentang yang dibagi 8 tadi. Itu kita didihkan guys. Kita masukkan peti ayam 2 cube. Oke guys, rasanya sudah masak. Ini kentang pun sudah larut. Tomatonya dan masak. Last kali masukkan sini. Siap. Jumpa. Dan kari ayam dengan sop. Jum, ini ada ayam. Ini ada lada, makan sama lada. Ini pulut guys. Makan dengan kari ayam. Borok. Borok tangan. Mahal. Sedap sungguh. Tapi pulut ini tidak boleh selalu dimakan. Sebab boleh menyebabkan sembelit. Tapi perut bau semua kan kalau belum puasa. Boleh tahan lama. Rasa kenyang.
pedas guys lah sambalnya. Apa kakak? Tadi mau cakap semalam. Semalam? Nanti lah, mau makan. Kita masak kak. Betul. Ada ayam, cicak. Bukan ayam kicap ni, ayam kari. Ada kari? Iya. Ada ikan kekewa, iyo. Nah, kenapa kak? Bila mau makan di atas? Oke, saya nama saya dulu. Mama boleh pada meja. Bisa aku opa cici boleh? Sebab apa? Masih di bawah, nanti di atas. Sampai pakai kerusi lah. Bapusing.